السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا نتد القبول وزياده العلم وإخلاص والاستقامه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

93 dengan tema tata cara ke toilet pada kitab syarah yaitu kitab kitab Atul ahkam juz 1 sohifah atau halaman 111 dengan keterangan atau penjelasan sebagai berikut ini yaitu tentang tata cara masuk toilet menurut adab atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bismillahirrahmanirrahim babu adabi qadha il hajati ai hada utaini ku iku babu adabi qadha il hajati iku bab kang nerangake adabe nekani hajat <tuh> nekani hajat maksudnya niki nggih ya, punika buang air besar atau, atau bahasa sarang ke toilet Hadis nomor pitung nomor sangang doso tiga pada kitab matan pada kitab syarah nomornya adalah 77 puluh Bismillahirrahmanirrahim an anasin ruya di ruya hadis an anasin saking anas radhiyallahu anhu radhiyallahu muga muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring anas ola ngedika sapa anas kana wonten sapa Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <toh> iku ida ta khala barakana nalikane mlebet sapa Rasulullah al khala a ing kakus al khala a kakus wal doa mengko nyelahake sapa Rasulullah khatamahu ing ali aline Rasulullah <toh> ali aline Rasulullah akhrajah ngedalakan ing hadis sapa al arbaatu sapa imam sekawan Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah wa iki hadis iku maklulun iku hadis kang diilati maklulun iku hadis kang diilati artinya adalah hadis yang sumbernya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ia masuk kakus atau kamar belakang atau toilet maka ia meletakkan ali-alinya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Pat dan hadis ini adalah hadis yang diilati <tuh> fiqhul hadis pemahaman hadis al ibtiadu al ibtiadu an qodain qodail uh, khajati li alayaro au yasma ma yakhruju minhu ma yukhruju minhu bi khala'i fa innahu yutlaku alal makanil khali wa alal makanil al maidati al muaddi li qodail khajati maksudnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ketika melaksanakan hajat atau ke kamar belakang atau buang air besar atau ke toilet ke WC, maka <coughs> ia menjauhkan, ia menjauhkan sesuatu di mana sesuatu itu bisa dilihat oleh orang lain atau bisa didengarkan sesuatu ketika ia buang air besar bisa didengarkan oleh orang, -orang lain <coughs> sesuatu yang ia bawa ia keluarkan dengan dalil yaitu lafal al khola yaitu belakang karena lafal al -khola itu adalah di al -khola itu adalah kata yang diucapkan untuk menunjukkan tempat yang sepi tempat yang kosong atau tempat yang sepi yaitu toilet atau WC atau kamar belakang dan juga tempat yang biasanya digunakan untuk me melaksanakan kodil hajat atau membuang air besar Siyanatu ma fihi ismullahi wa kullu ismin mu'adzamin minal amakin almutanajjisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sesuatu di mana ada nama Allah Subhanahu wa taala dan setiap nama yang diagungkan dari tempat-tempat yang najis. Jadi kalau nama asma Allah, apakah itu asma al husna atau solawat atau apa saja bacaan tasbih, tahmid, takbir, bacaan kalimat toibah Ketika kita membawa ketika masuk ke WC atau kamar belakang maka harus dicopot, tidak boleh dibawa. Apalagi di dalam WC malah tidak boleh membawa lafal-lafal yang menunjukkan asma Allah juga tidak boleh karena ini dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh nama Allah itu tidak boleh ditempatkan di tempat yang najis karena as karena asma Allah adalah nama yang suci ngerti nggih Ya kalau beten, kalau tidak sengaja mengucapkan itu ya tidak apa-apa, ngelupa -apa. Kalau jenengan berdoa itu di depan pintu, jangan di dalam WC. Allahumma ini a'undu minal khubisi wal khubaisi. Itu ketika masuk WC. Jadi jangan salah, Dusa, doa masuk wc atau doa di dalam wc lah itu salah lagi doa ketika mau akan ke wc berarti di luar pintu wc nah, begitu juga ketika keluar ketika masuk menggunakan tangan kaki kiri ketika keluar menggunakan kaki kanan ketika sudah keluar dari WC maka baru berdoa jangan berdoa ketika masih ada di dalam WC itu yang tidak betul karena asma Allah itu harus diagungkan sedangkan asma Allah tidak boleh dibaca di tempat yang najis ngerti <tuh>. Dan ini al makna al ijmali makna secara umum atau universal makna universal asma Allah tabaraka taala muazzamatun Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu harus diagungkan. Wa Begitu juga setiap sesuatu yang di situ ada zikir kepada Allah, itu tidak boleh ada di dalam WC. Maka setiap yang kita ucapkan yaitu zikir kepada Allah itu harus di tempat yang suci. Tempat yang suci itu apa? Musola, masjid, rumah atau di kamar yang suci kita zikir di saat berada di tempat yang kotor maka tidak diperbolehkan laha anil ihanati wal kenapa tidak boleh untuk menjaga nama-nama Allah tersebut dari unsur menghina nama Allah dan unsur menjauhkan dari kotoran-kotoran amma -kotoran. maudhi uqadoyl khajati fa'inna halal taliku bi maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat ketika kita mendatangkan hajat, maka itu tidak layak atau tidak boleh. Jadi nek dengan Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khubaisi itu di luar. Jangan ketika ada di dalam WC kamu mengucapkan itu. Kan nah, ada nama, ada nama Allah, Allahumma toh, itu doa, doa itu tidak boleh di dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini a'udhu bika minal khubu isi wal khuba isi Itu di dalam, di, di, di luar WC Fa'innaha <tamu> la taliqu bizik, la taliqu bizikrillah Karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak layak berada pada tempat kamar belakang atau WC atau toilet Wala bikuli malbusin fihi dikurullahi kal khatimi Begitu juga setiap sesuatu yang kita pakai. Di situ ada nama Asma Allah Subhanahu wa taala, seperti ali-ali yang dibawa oleh Rasulullah ketika masuk ke WC, di situ ada Asma Allah. Ali-ali itu dicopot oleh Rasulullah ketika sebelum masuk WC. Wa kadhalika qulu mahalin mustakhbasin min ajli hada. Begitu juga setiap tempat-tempat yang jember, yang kotor. Tempat yang kotor kira-kira apa selain WC? Ya tempat yang kotor seperti umpama sungai yang kotor atau rumah yang memang masih kotor penuh dengan bau yang tidak pernah dihuni kemudian di situ banyak najis-najis itu juga ketika kita berdoa maka sebelum masuknya tapi di luarnya ketika berdoa jangan di dalam tempat yang kotor. Min ajilahda karena Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yanzau khotamahu idadah khalal khalaa oleh karena itu, ketika Nabi masuk ke dalam besi, kamar belakang, bahasa sekarang kerennya itu toilet. ya Apa namanya? Toilet, toilet. kerannya, kerennya sekarang toilet. Hmm. Kalau bahasa kinayah, yaitu kodil hajat, nekani hajat <tuh> ya. ke, ke bahasa Indonesia, ke kamar belakang, gitu. atau penwingking. Nah, biasanya. Panggonan sing ngono-ngono tuh -ngono, ngota kan buatan ten tengajeng, ten kan biasanya ruang tamu, ruang aula, ruang pertemuan gitu, terus almari, apa itu meeting, meeting. Oh, tapi kamar belakang ke WC toilet itu selalu di belakang. nggak mungkin toilet jarang di depan nggak boleh, karena di situ adalah untuk menghormati bahwa untuk menghormati agama ini memuliakan asma Allah. Sesuatu yang memang tempat-tempat yang kotor itu harus taruh di belakang. Dan oleh karena itu Rasulullah mencopot alih-alihnya ketika masuk ke dalam WC. Natan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suyanatan li ismi Allah Ta'ala wa ismi Rasulihi Kenapa Rasulullah mencapa, mencopot yaitu alih-alihnya Untuk menjaga pada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam An mahalil Dari tempat-tempat yang kotor Li'anahu Muhammadun Rasulullah Li'anahu man kusun alihi Muhammadun Rasulullah karena alih-alihnya Rasulullah itu tertulis Muhammadun Rasulullah ya Muhammad adalah utusan Allah berarti ini kesunatan kita memakai alih-alih ya seorang laki-laki kesunatan memakai alih-alih sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tapi alih-alihnya harus alih-alih yang baik dalam arti satu tidak najis yang kedua kalau bisa ada asma Allah tapi ya hati-hati harus dijaga benar jangan sampai lupa sebab niki harus perlu perlu hati-hatian ojo nganti kulino mlebu medal WC beto alih-alih yang termiku ada asma Allah itu yang malah tidak boleh ya <tuh> bismillahirrahmanirrahim wa anhu lan sangking Anas radhiyallahu anhu kalangan dika Anas karena Anas sapa Nabiyyu sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ida da khalae gunale manjing oto mlebet sapa nabi al khalae -e, -e, e al khalae e dalem ampun salah manane lho ya lha kok ing dalem pak lha nek ing iku nek nglebokake yo ing e nek mlebu ora oh, butuh maful bi mboten kira-kira mlebu karo nglebokake benten mboten Bente. nek melebu berarti tiang mlebu nek ngelebokake ana sing nglebokake ana sing barang sing dilebokake atan jadi santri nek mana nih kuune kuduune iku harus jeli al khala aing dalam WC atau Thailand temiku dadiof mala mangko donga sapa kanyen nabi utawa ngucap utawa donga sapa nabi Allahumaya allah ma ya allah ini stuning ingsun a'udzu nyun pangreksa sapa enjen nyun pangreksa sapa ingsun beka kelawan pitulung panjenengan pita beka kelawan pitulung panjenengan bak namine bak istianah bak jaluk tulung Bi wa adi awid al sikki wa mislama wa min wa an bi hantiki ba isti'anah bi basta in sta ini isti'anah nyun bitulung. be basta in wa adil with al-siki wa mislama wa min wa an bak yang namanya isti'ala isti'anah nyun pi tolong dumateng gusti allah bikak kelan but pi tulung panjenengan minal khubusi saking setan lanang Uh, setan lanang wal khoba setan waton akhrajang atau agung khatis sapa imam 7 masya Allah ini hadis ini dikeluarkan oleh imam 7 ya Awa Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tirmidzi Nasai, ibnu Majah, Ahmad Semua imam hadis mengeluarkan hadis ini Hadis yang sumbernya Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu Anas berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk WC maka ia berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi Ya Allah aku berlindung kepadamu dengan pertolonganmu dari setan laki-laki dan setan perempuan <tuh> Fikul hadis pemahaman hadis al iltijahu ilallah wa subhanahu wa ta'ala min dhukurani syayatini inda hajati ketika buang air besar atau ke toilet maka kita semua ini harus apa itu <coughs> minta pertolongan dilindungi dilingun, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan-setan setan laki-laki -setan. setan maupun setan perempuan isbatu anama isbatun Sani isbatun asan isbatun anna mawadhi aqadil hajati Fa'arwahuhum khobisatan khabisatan Ini hadis menunjukkan bahwa Setan-setan itu selalu hadir di tempat-tempat kamar belakang atau toilet. <tuh> fa khabisatan maka roh-roh mereka roh-roh setan itu ada roh yang sangat jelek yang sangat buruk la illa setan itu biasanya menempati apa itu kaitannya ia selalu menempati di tempat-tempat yang kotor setan itu menempati di tempat-tempat yang kotor tempat kumuh, tempat gelap, tempat kotor, kamar belakang itu adalah tempat tempat setan, oke? Okay? Tempat setan. Istiadun Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam minasya minasya ini idharon lil ubudiati, wa ta'liman <tuh> lil ummati jadi Nabi Muhammad SAW minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ke kamar belakang dari gangguan setan itu menunjukkan menampakkan bahwasanya yaitu ke kamar belakang pun itu ada unsur ngibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada unsur yaitu mendidik kepada umatnya kita semua. Dididik oleh Rasulullah Supaya juga punya tata kerama Atau tata cara ke kamar belakang Itu yaitu dengan Cara yang benar yaitu minta Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa <tuh> ila <tuh> mahfudun Minal insi wal jinni Ya Karena eh, Karena hal tersebut Adalah apabila kita eh, Kita yaitu Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maka kita terjaga dari gangguan manusia dan gangguan jin. <tik> Khusus nah kamar belakang atau toilet maka tempat-tempat itu didatangi oleh setan-setan. Wa mawadiun yujaru <tik> fi kamar belakang itu adalah tamar yang memang harus dijauhkan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isti'adati tahsinan minhum ala ibni adam. Jadi kita semua supaya mende, yaitu mendahulukan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terjaga dari gangguan setan karena di dalam apa itu di dalam tempat itu yaitu kamar belakang itu adalah tempat yaitu tempat berkumpulnya setan-setan untuk mengganggu anak Adam lam yakun fi ghairiha anhu di mana setan-setan itu memang selalu menempati di bagian toilet kamar belakang karena kamar itu adalah kamar yang jauh dari unsur apa itu unsur dari manusia jadi tempat-tempat yang memang jauh istilahnya memang apa itu orang masuk karena ada kebutuhan, karena ke kamar belakang ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan yang tidak masuk. Ngaten okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kesimpulannya, kita semua ini harus juga ada unsur ibadah. Ibadah kepada Allah memberikan itu uh, pendidikan kepada kita sendiri kepada lingkungan kita ya kepada saudara anak-anak kita ya ke kamar belakang pun kita memang harus berdoa tapi berdoanya itu ke kamar belakang atau toilet itu harus di luar tidak boleh di dalam karena nama Allah itu tidak boleh disebut di dalam di dalam WC di dalam kamar belakang Bismillahirrahmanirrahim An'an asin Saking an'arajul anuqa langatika shabu anas Kana wanten shabu rasulullah Shalallahu alaihi wasalam Iku yadkhulu iku melepet shabu rasulullah Alkhala a'ing dalem besi Oto kamar belakang oto toilet Fa'ahmilu Fa'ahmilu mongkong gawa aki shabu ingsun Mongkong ng gawakake sappa ing Sun Aniya ing Sun wagulamun lan bocah cilik Nahwi e eh, kang sepaane nawagulamu lan bocah cilik Nahwi kang sepaane ing Sun Nahwi kang sepadan ing Sun awatan ing wadah idawatan ing wadah min main sangking toyo. Oh, wa'ana zatin lantakan wa'ana zatin lantakan <coughs> bayastanja mengkonjur cewak sopo nabi mengkonjur cewak sopo nabi bilma'i kelawan tuyoh mutafakun alaihi ayyadawu ta'iki khadis iku mutafakun alaihi iku khadis bukhari muslim Hat, artinya adalah hadis nomor 79 eh, 95 pada kitab matan pada kitab syarah hadisnya nomor 79 hadis diriwayatkan dari Anas Anu Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia masuk kamar belakang atau toilet maka Anas bin Malik membawakan satu wadah yang ma anak sendiri dan juga anak kecil ini dibawakan oleh Anas yang berupa air yang wujudnya adalah berupa wadah satu wadah air dan juga teken teken yang ditekan kemudian dibawakan juga tekennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah istinja atau cewek dengan air yang dibawakan oleh sahabat Anas. Anil Mughirati hadis nomor Sangang 26 Anil Mughirati saking Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu kang dadi anak lanang Syu'bah Rodiyah muka muka ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu sangking Mughirah bin Syu'bah kala ngendika sapa Mughirah bin Syu'bah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khud khud ngalapo sira gini jenengan khudi ye. Tak Hud oh khudi khudi ngalapo sira al ida al ida wata ing wadah fantalaqa mongko njur budal sapa nabi hatta tawara sehingga sehingga nutupi sapa kanjeng nabi ani sangka ingsun fa qadha mongko njur. nekani sapa kanjeng nabi Khaja tahu ing hajate Kanjeng Nabi. Faqad mangkon jur nang Kanjeng Nabi khaja tahu ing hajate Kanjeng Nabi. Mutafakun alaihi ai hada uta niki hadis iku mutafakun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang diriwatkan dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda lah wadah kemudian setelah ada diambil kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian uh, pergi sejenak dan ia menutup uh, menutupi atau delik menutupi tempat apa itu tempat hajatnya? Yaitu suatu tempat di mana ia melakukan buang hajat besar, yaitu ke kamar. Ke di situ tidak ada kamarnya, berarti dia mendatangi hajatnya. Setelah ia, apa itu dikasih air yang apa, dikasih wadah yang berupa air dari Mugiro? Maka Rasulullah mendatangi hajatnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. <tuh> Fadlul fikul hadis, pemahaman hadis. Yang pertama, fadlu khidmatil akabiri. Kita disunatkan untuk mengutamakan melayani orang-orang yang besar. Wong tua kali bapak ibu perlu dilayani, bapak guru di sekolah, Bapak guru di pesantren, ibu-ibu di pesantren Bunyai perlu dilayani, dibantu ya. Fadlu khidmatil akabiri yaitu keutamaan melayani atau membantu orang-orang yang besar. Karena itu kalau mau jadi orang besar, maka kita harus bergaul dengan orang besar. Kalau Gus Ali, Gus, uh, Gus Ali kalau mau Mas Gus Ali Masuri Sidarjo, kalau kamu mau menjadi orang besar, maka harus berjiwa besar. Hmm. Jadi, terbagi. kalau kamu mau, semua mau menjadi orang yang besar, maka harus bisa membantu atau melayani orang yang besar. Istighbabu taba'udi anin nasi, istighbabu taba'udi anin nasi indakodo ilhajati. Ketika keluar, ketika mendatangi hajat atau ke toilet, maka seseorang itu disunatkan untuk menjauhkan dari manusia. Jadi kalau keluar toilet itu ketika apa itu buang air besar maka kesunatan menjauhkan dari manusia Dia tidak boleh bicara seperti biasanya karena posisinya di kamar belakang atau di toilet. Jawabu istightamirojuli alfadili al alfadili bad ashabihi fi seseorang boleh melayani pada orang lain yang mempunyai derajat atau keutamaan umpama bapak, ibu, guru, pengasuh dan seterusnya orang lah itu meskipun itu adalah kamar yang terlarang ya karena kamar belakang kamar toilet itu kamar yang terlarang banyak setannya tidak boleh ada komunikasi ya maka Meskipun seperti itu, maka kalau kita niat melayani itu boleh saja. Seperti halnya sahabat melayani memberi wadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawazu itikhodi dan juga boleh mengambil wadah untuk dilaksanakan wudu, ya wudu di dalam kamar belakang. Sebelum duduk ia juga boleh menyiapkan sesuatu yang bisa menghilangkan najis Yaitu boleh mendatangkan batu atau air kepada orang yang mendatangi hajat di dalam toilet Masru'iyatul istinja'i bilma'i yaitu istinja atau cewok di kamar belakang itu disyariatkan apa itu menggunakan air alal iktisori ya air secukupnya alal hajari daripada batu kalau batu itu adalah uh, keadaan darurat tidak ada air benar-benar tidak ada air menggunakan batu tapi kalau memang ada air batu itu tidak usah digunakan karena kita semua ini adalah orang yang bisa, yaitu bisa menggunakan istinja atau cewek dengan menggunakan air sehingga apa itu bagian belakang ini menjadi su suci. Demikian untuk tata cara yang menyangkut. Uh, kamar belakang, kodil hajat, semoga bermanfaat. Kita semua dijauhkan dari gangguan setan, maka kita semua, saudara kita, keluarga kita, dan juga anak didik kita, kita semua biasakan. Kalau ke kamar belakang, atau toilet, atau WC, maka biasakan berdoa di luar uh, kamar WC untuk, men untuk menunjukkan, uh, mengagungkan nama Allah subhanahu wa taala sehingga ketika ke kamar, kamar belakang kita semua ini sesuai dengan tuntutan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin al-fatihah

اللهم من علينا في سقفي زغرات الموت من النبل عفاية الخاس اللهم زد لنا علما نافيا قصيرا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا وسن طيبا قصيرا وسن مباركا انك على كل شيء قدير ربنا يا الله نسالك يا الله من خير ما سال به سالك في عبدك ورسولك حبيبك ونبيك وعبد صلى الله عليه وسلم ونستعدك يا الله من صدق عبدك ورسولك حبيبك ونبيك محمد

من شر وير اللهم <سؤال> اجعل <سؤال> العباد من أهل العلم والخير ولا دجا Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.